pasang balik bateri ni apa semua, kita cekodok-cekodok kan dia. Nak kena potong tu batang sprocket tu. Dah tukar, kau beli baru ke? Yelah. Jauh gila dengan tapaknya. Ya geng, pasang magat pun susah geng. Korang lain yang tumbler lah, dah berterabur ni. Come back again lagi geng, sambung lagi geng. Oh, semalam aku buat kerja sampai malam geng. Aduh, pasang memasang, pasang itu, pasang ini, tak kena semua, tak kena itu, tak kena ini, tak kena, dan macam cekodok-cekodok lain lah. Oh, dia punya skru semua tak boleh masuk lah geng. Beli baru satu set, tapi semua eleh, halus-halus. Ini nak letak mata kail mat ikan puyuh pun tak boleh. Halus-halus je semua, lala, tambah washer, skru. Kena pakai skru lama, standard lah, dia bukan ori. Boleh lah geng, lain semua dah okey. Ini dah ketat, dah tak goyang. Bawah semua dah skru, dah mantap, likat, melekat. Semalam masa buat dorang, tangan masing-masing berminyak. Tak apa, nanti kita basuh lah geng. Kita basuh, kita bersih-bersihkan semua pergi cun. Dah lah geng, tinggal pasang kepala je geng. Pasang kepala, lepas tu kita boleh pasang rantai, pedal, depan belakang, dan terus cokodot, kita wili-wili. Oh ni, balancing. Semalam aku dah pasang balancing sebelah. Cover baru kan, tulis kat sini ori, tak tahulah betul ori ke tak. Nampak baru, memang baru lah. Siap dah, tinggal pasang ketatkan pedal, lepas tu adjust rantai. Jom kita ke rantai cokodot. Masuk rantai dah. Settle. Kita bagi enjin panas jap, lepas tu nanti kita try, okey. Alhamdulillah geng, akhirnya siap dah. Cuma aku tak basuh lagi. Jom kita bercerita sambil on board. Setakat ni first aku bawa ni semua okey. Wiring aku dah check semua, aku dah repair semua, dah elok. Semua function, signal ke, lampu ke, semua okey geng. Tak ada masalah apa-apa. Berkenaan barang-barang dalam, tak adalah pakai ori. Tapi ada yang tanya, bang, kalau dah siap nanti tolong bagi feedback pasal auto class aftermarket, sebab takut slip. So sekarang ni aku cuba. Okay, kita try ya geng. Kita try daripada gear 1 lah. Okay, ni free gear.
lagi lah. Sleep tu tak ada, tak ada rasa sleep kelas ke apa. Semua okey, pick up pun okey. Nak tahu wheelie tadi, geng. Dah lah sebelah tangan. Aku tak pakai chest strap, geng. Sebab dalam kampung je kan. Nak pakai chest strap pisang pula. Ni aku try tadi dapat sampai 100, throttle masih banyak lagi. Aku rasa aku pulas tadi dalam lebih kurang separuh, tak sampai separuh lagi lah, baru sikit. Tapi tok dapat meter 100 je. Aku nak try, aku setakut sebab dalam kampung, geng. Takkan nak boleh laju kang tahu-tahu ada benda yang terbang pula nanti, kang. Sap, kayu terbang. Mampoi. Okey, okay, jom. Semua smooth. Aku pula daripada gear 3 pun dia tak, gear 2 pun dia tak ada slip. Nampak kan? Terasa. Terasa pick up dia. Semua okey, cun. Mantap. Macam mana korang rasa? Lawa ke tak lawa? Walaupun resto budget, barang-barang tak ada pakai semua baru, ada pakai balik barang-barang lama dia kan. So kalau korang nampak yang macam baru-baru lah, tu memang baru dan repaint lah. Barang kecil-kecil aku tak repaint, macam starter, pedal lah, tu tak ada lah. Itu aku tak repaint. Dan semuanya aku dah maklumkan pada owner. Owner pun faham, owner pun okay. Cuma sekarang ni meter minyak dia tak hidup sebab pelampu rosak. Ni nanti kena tukar juga. Owner request sekali nak tukar brake pad. So nanti aku beli lah brake pad baru, kan. Kita beli brake pad baru, tukar brake pad. Bagi boleh wikang-wikang sikit. Pusing-pusing je bawa motor ni running-running. Pow! Cover set dia. Ini warna ni, ni owner yang pilih. Owner yang nak warna ni. Sport rim aku tak repaint. Sport rim just cuci je, macam yang aku dah pernah cakap dengan korang lah. Performance engine dia mantap, macam engine baru. Senyap. Bak kata bos susu. Ini barulah restore. Tapi tak adalah restore yang kau-kau tu tak ada. Okay, okay, jom lah balik, kan. Kita try lagi, tengok sampai berapa meter. Aku tak berani bawa layu-layu sangat. Jalan kampung. Oh yeah. Geng, tak ada apa-apa yang macam sangkut-sangkut ke, bunyi nyok-nyok-nyok macam sebelum ni. Semua dah tak ada, semua dah smooth. Enjut-enjut pun okey, tak ada bunyi gegar-gegar. Jom kita try lagi, try lagi. Yo 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 yo. Sekarang ni sprocket aku buat 15.34. Rasanya belakang ni boleh turun lagi sebab masih mengerang lagi. Mungkin pakai 33 ataupun 32 saya dah okey. Depan aku pakai 15. Rantai 420. Alright, gang. So, sambung video hari ni. Ini dah penghujung-hujung untuk aku settlekan motor ni. Dan ni aku ada beli barang baru, produk baru daripada TAA, iaitu pelampung-pelampung. Pelampung minyak dia. Itu masa aku bawa, meter minyak tak hidup kan. So, ni aku dah beli baru lah, gang. Cabut dulu sprocket dia. Pas sikit. Biar nanti aku tak cabut . Kita pusingkan. Cabut. Kita angkat lah. Ini dah rosak. Ini boleh letak tepi. Kita ambil yang baru. Kita masukkan je. Masukkan.
gerakkan pelan-pelan. Alright. Okey, tekan kat marking dia. Ha, hidup ah. Ha, boleh pasang. Okey geng, so dah settle lah, tak ada masalah apa-apa. Aku rasa video ni pasal motor ni sampai sini je kot. Kalau ada lain aku update lagi kan. So thank you yang dah tengok video ni. Jangan lupa like, comment, subscribe dan share. Dan korang siapa yang dah terlepas bolehlah tengok daripada mula sampai habis, sampai motor ni selesai, settle semua, siap. Jumpa next video. Cukup dah.